Bani Israel memasuki daratan di dekat Sinai pada bulan ketiga selepas keluar dari Mesir. Mereka pergi meninggalkan Mesir pada awal tahun yang diberlakukan bagi mereka, tepatnya mulai dari awal musim semi. Bani Israel singgah di sekitar Tursina. Musa naik ke atas gunung, lalu Roh berbicara padanya, memerintahkannya untuk mengingatkan Bani Israel akan beragam nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, seperti Allah menyelamatkan mereka dari kekuasaan Fir'aun dan kaumnya. Allah memerintahkan Musa agar memerintahkan Bani Israel untuk membersihkan diri, mandi, mencuci pakaian, dan mempersiapkan diri untuk hari ketiga. Setelah hari ketiga tiba, mereka berkumpul di sekitar gunung, dan jangan sampai ada seorang pun mendekati Musa. Siapa yang mendekati pasti mati, bahkan hewan sekalipun, selama mereka mendengar tiupan suara sangkakala. Setelah tiupan sangkakala berhenti, mereka boleh naik gunung menghampiri Musa. Allah kemudian memerintahkan Musa turun. Musa turun lalu memerintahkan Bani Israel agar mendekat ke gunung untuk mendengar perintah Allah. Musa kemudian menyampaikan wahyu dari Allah kepada mereka. Ia menyampaikan 10 instruksi. 1. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. 2. Larangan menyekutukan Allah. 3. Larangan bersumpah palsu atas nama Allah. 4. Perintah untuk menjaga hari Sabtu, yang artinya satu hari dalam sepekan harus dijadikan untuk beribadah secara penuh. 5. Hormatilah kedua orang tuamu agar usiamu panjang di bumi. 6. Jangan membunuh anak yang Allah karuniakan kepadamu. 7. Jangan berbuat zina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dengan kesaksian palsu kepada kawanmu. 10. Jangan menginginkan rumah orang lain. Jangan berhasrat kepada istri orang lain, budak lelaki dan budak wanita orang lain, tidak juga lembu, keledai, atau apapun milik orang lain. Wallahu a'lam bishawab.